oleh Mas Nur Hidayat bahwa kalau misalnya printing money ataupun sebenarnya begini ya, ini bukan printing money dalam artian bahwa kita nyetak uang ke Peruri gitu ya. Jadi artinya bahwa yang terjadi itu sebetulnya ini memberikan kelonggaran likuiditas yang orang sebut dengan quantitative easing gitu. Jadi sebetulnya kan kalau quantitative easing ini dia menggerakkan velocity of money. Jadi uang bergeraknya, uang berputarnya itu dipercepat gitu berputarnya agar dia dapat momentum gitu. Jadi kayak rumus momentum di fisika juga gitu. Jadi dia sebetulnya memperbesar velocity-nya gitu. Jadi kalau di fisika kan kita cari P-nya itu, P-nya velocity-nya diperbesar, sehingga si M-nya yang jadi stock of money itu akan bergerak lebih banyak. Nah, di mana dia printing-nya? Sebetulnya kalau velocity-nya dinaikkan, ada beberapa stock of money yang selama ini tidak bergerak, itu bergerak. Jadi disitulah kemudian akhirnya akan ada value creation. Jadi ada uang yang diciptakan. Ya. Itu yang orang bilang dalam sisi moneter ataupun data moneter itu yang disebut dengan uang beredar diperluas atau M2 gitu ya. Jadi M2-nya yang coba diperbesar. Nah, M2 ini diperbesar dari mana? Tentu basisnya dari uang itu sendiri. Uang itu kan ada di M1. M1 itu uang yang ada di perbankan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa kebijakan pelonggaran likuiditas itu adalah kebijakan balance sheet to balance sheet. Jadi artinya dari balance sheet-nya perbankan dengan balance sheet-nya otoritas moneter, velocity-nya dilonggarkan, likuiditasnya, sehingga ruang geraknya ada. Nah, beberapa sebetulnya juga kita punya quantitative easing. Misalnya, pelonggaran giro wajib minimum yang dilakukan bank sentral. Itu juga sebenarnya quantitative easing. Kan kalau giro wajib minimum, katakanlah GWM-nya 8%. Kalau GWM-nya dilonggarkan menjadi 5%, maka 3% itu adalah sebetulnya uang yang selama ini diam, dicoba digerakkan. Itu yang akan menyebabkan adanya value creation dari uang. Itu juga salah satu kebijakan seperti itu. Tapi kebijakan GWM misalnya waktu dulu tidak memberikan kontribusi yang positif terhadap sektor real yang ingin dituju oleh dari kebijakan moneter. Karena gini, kalau kita ngomong bahwa yang namanya menggerakkan uang di perbankan, ujungnya kan ada uang beredar ke masyarakat di bawah yang base money-nya, yang M0-nya. Jadi artinya uangnya ngucur ke bawah. Ya, ini bisa kita debat, ada yang enggak setuju dengan trickle down effect gitu ya, bahwa kalau dari sistem moneter belum tentu ngucur ke bawah, yang di bawah belum tentu kekucur. Tapi kalau orang-orang monetaris ya mereka sangat yakin bahwa kalau uangnya di sistem moneternya bergerak, itu akan mengucur ke bawah, ke M0-nya. Nah, jadi intinya adalah kita itu sebetulnya sejak LOI IMF 98, kebijakan inflasi kita bertumpu ke kebijakan moneter. Ya, jadi berbeda dengan dulu, bahwa kalau dulu kan kebijakan moneter, BI-nya sendiri dalam kabinet, kemudian juga kita juga punya badan urusan logistik yang sejajar juga dengan otoritas moneter. Kalau sekarang kan Bulog hanya perum, hanya BUMN, dia hanya sebagai pelaksana. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa termin yang terjadi setelah 98. Saya mungkin akan coba dulu dari apa yang menjadi argumennya Pak Perry, ya, Gubernur BI. Sayangnya Pak Perry ada di sini. Pak Perry mengatakan kalau misalnya kita melakukan printing money dalam tanda petik ataupun cetak uang dalam tanda petik yang namanya quantitative easing, nanti akan hiperinflasi seperti dulu BLBI. Ini pendekatannya adalah kegagalan dalam sistem atau insolvensi. Jadi kan seperti BLBI terjadi insolvensi dalam sistem perbankan, karena dia insolvensi sebetulnya likuiditas dikucurkan ke perbankan untuk mengatasi kegagalannya. Itu yang disebut dengan ketika tahun 98 kemudian BI memberikan bantuan likuiditas BLBI yang dasarnya uangnya dari obligasi rekap di APBN. Sebagian operasi moneter BI dibiayai dari uang IMF. Berarti uang yang ditarik dari kebijakan BLBI waktu itu hutang IMF, uang dari luar, dan kemudian melalui obligasi rekap di APBN. Nah, kemudian mengatasi kegagalannya. Dalam mengatasi kegagalan ini, ibaratnya kita ambil uang dari luar, tapi sisi daya belinya tidak bisa diperbaiki karena kita sibuk mengatasi kegagalannya. Sehingga akhirnya uang yang ke sisi M0 atau uang yang di masyarakatnya tidak bertumbuh, itulah yang mengakibatkan terjadinya inflasi tinggi. Nah, perbandingannya di Amerika Serikat sebetulnya 2007 itu terjadi yang namanya gagal bayar KPR.
ya, gagal bayar KPR, mereka diamkan sendiri. Jadi Amerika Serikat sendiri mengalami situasi yang persis sama dengan BLBI yang merugik bondnya itu ya, NDS-nya. Itu persis, jadi terjadi kegagalan, kemudian terjadi intervensi, maka QE pertama mereka itu mengatasi kegagalan. Kegagalan dalam sistem di mana mereka mengambil yang namanya MBS oleh bank sentralnya, diambil oleh The Fed, sehingga itu persis seperti BLBI. Persoalannya, kenapa kok di Amerika Serikat tidak menuju, tidak apa mengarah kepadanya hiperinflasi seperti BLBI kita? Nah, di sini bedanya. Jadi kalau saya lihat, karena Amerika Serikat bagaimanapun juga dari Bretton Woods Agreement tahun 44 setelah mereka dengan sekutunya menang perang, mereka mendapatkan mandat bahwa yang namanya acuan mata uang itu adalah US dollar dan mandat cetak uang ada di The Fed. Sehingga akhirnya demand terhadap US dollar bukan hanya terjadi di Amerika Serikat tapi di global. Sehingga akhirnya mungkin gampangnya sederhananya persoalan inflasinya oleh dia diekspor ke negara lain. Masuk uang itu yang kita sebut dengan uang panas, hot money, termasuk masuk ke kita. Jadi kebijakan QE di Amerika Serikat itu selalu juga mengucurkan likuiditas ke negara lain, gitu ya. Hingga akhirnya inflasinya bisa ditekan, di mana inflasi bisa ditekan rendah, suku bunga dari pemerintahnya dibuat rendah, di primary market kemudian diambil oleh bank sentralnya dengan bunga rendah, kemudian ini dijadikan sebagai sebagai instrumen underlying moneter dia dengan perbankannya. Itu yang kemudian akhirnya bertransmisi kemana-mana. Itu bedanya adalah, ya kalau kita pengen seperti itu, mungkin kita harus menang perang. Gitu. Jadi artinya bahwa inti perperangan antara Amerika dengan Cina sebetulnya soal ini. Jadi Cina di tahun 2009, dia sudah ngomong di G20 dan juga di IMF, dia minta yang namanya SDR, sistem adjustment di sistem IMF soal US dollar itu, dan dia memberikan mandat ke US dollar. Nah itu sisi geopolitiknya. Nah sekarang kita melihat persoalannya mungkin begini ya, kalau kita sekarang mengatasi bahwa apakah di tahun 2020 kita akan menghadapi kegagalan ke market lagi seperti dulu terjadi di sistem perbankan kita, kayaknya kalau menurut saya CAR kita secara agregat kan di 23%. Jadi artinya kan CAR itu dihitung dari kemampuan modal, kemudian dibagi oleh ATMR, aset terhadap risiko. Artinya kan di pembaginya si ATMR yang sudah memperhitungkan nilai risiko tertentu. Dengan memperhitungkan nilai risiko tertentu, buffernya masih sekitar 23%-an. Kalau kita lihat ke Basel, ke ketentuan perbankan internasional di 8. Berarti kan deltanya 23 kurang 8 itu space-nya masih besar. Artinya kalau terjadi penurunan aset produktif di bawahnya melebihi nilai cadangan risiko plus 5%, itu baru terjadi yang namanya CAR kita di bawah 8%. Itu yang menjadi kenapa kalau ditanya presiden, presiden bilang kalau ditanya semua baik-baik saja ya, karena ukurannya begitu. Jadi ngitungnya matematis saja. Jadi dihitung matematis agregat secara keseluruhan. Kalaupun juga terjadi penurunan di bawahnya, itu akan butuh yang namanya doomsday lah. Jadi Big Bang yang besar sehingga akhirnya penurunannya besar. Itu yang jadi tolak ukurnya. Nah, dalam posisi seperti itu, menurut saya, di sisi perusahaan di luar perbankan, dia melihat momentum. Jadi dia melihat momentum bahwa, wah, kalau ini ada COVID-19, di mana-mana juga ada masalah, di mana yang namanya bailout itu mengemuka, tapi kita belum tentukan bail-in-nya di mana. Kan ingat ya, kalau kalau kita ngomong bailout, bail-in-nya harus jelas. Jadi misalnya BLBI dulu kita bailout yang namanya aset-aset bermasalah, bail-in yang masuk setoran modal dalam bentuk obligasi rekap. Nah, kita bail-in-nya mau apa nanti? Itu kan juga harus ditentukan. Nah, banyak pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha besar, memanfaatkan momentum ini. Jadi kalau menurut saya, secara psikologis dalam framing opini publik, bank sentral dihadapkan kepada pilihan, loh kok belum apa-apa udah ngomong insolvensi. Kan kok belum apa-apa udah minta ditolong, udah minta dibayar. Kalau timingnya tidak pas kok sentral gitu, Bang. Jadi kalau menurut saya, ada semacam ketakutan juga dari sisi bank sentral, loh kok ini kayaknya kayak ngambil momentum. Toh pasar gagalnya kan belum terjadi.
gitu ya. Jadi asumsi dari otoritas moneter begitu, karena otoritas moneter tentu dia hanya baru bisa masuk kalau memang sudah terjadi kegagalan atau kar sudah terkeluar. Nah, yang dilakukan adalah antisipasi bank gagal per individual bank yang dilakukan oleh OJK. Nah, itu yang mengakibatkan pemikiran yang beberapa kalangan mengatakan, loh kok ini kayaknya bank sentralnya ortodok alirannya ataupun tidak modern lah, apalagi ada yang ngomong ada modern monetary theory lah dan sebagainya. Nah, itu dasarnya. Nah, jadi saya melihat dulu dari kacamata saya kenapa bank sentral berpandangan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat persoalan kita di mana sih di tahun 2020? Persoalan kita di 2020 ini berbeda dengan 98. Kalau 98 persoalannya itu ada di persoalan akibat Pakto 88. Pakto 88 itu adalah kebijakan Orde Baru Pak Harto tahun 80, di mana Soeharto meyakini bahwa dia sudah tinggal landas menuju ke masyarakat industri karena agar sudah dicapai dengan dia ada penghargaan FAO dan sebagainya. Nah, dia kemudian menunjuklah mengendorse yang namanya konglomerasi ataupun swasta yang meliding dalam perekonomian. Itulah kebijakan yang akhirnya muncul di Pakto 88, orang mudah buat bank. Nah, kemudian karena diendorse oleh Orde Baru pada waktu itu, mereka mengambil kredit lewat banknya, sehingga akhirnya terjadilah BNPK. Itulah yang terjadi di 98. Di mana pada waktu itu sistem nilai tukar kita juga bukan nilai tukar devisa bebas seperti saat ini. Nah, ketika itu jatuhlah pengusaha besar. Tapi karena ada persoalan yang namanya hengki-pengki dan sebagainya, jatuhlah pula secara politik. Di sini kan tadi ada Rama juga kan, 98 ada Sandi Rahmat juga itu di sini ya. Jadi tokoh-tokoh 98. Jadi akhirnya itu menjadi momentum politik. Tapi bahwa yang terjadi, siapa yang susah pada waktu itu? Konglomerasi. Sekarang kita lihat, konglomerasi bermasalah nggak sekarang? Kalau kita mau jujur-jujuran, nggak. Belum, Pak. Belum. Ya. UMK belum. Kedua, menurut saya, mereka punya learning curve terhadap apa yang terjadi di pasar ini. Baik itu pelajaran mereka di 98, maupun apa yang terjadi di pasar keuangan ketika 2002 sampai dengan 2015. Karena di 2004 pernah terjadi gejolak juga, di 2008 pernah, 2012. Nah, akhirnya mereka bermain juga dalam ombak. Ya, bermain dalam ombak yang terjadi, bisa jadi bahwa mereka sebagai pengendalinya, mereka punya dana, tapi perusahaannya susah. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat siapa yang susah saat ini? Yang susah saat ini justru yang dulu menopang tidak terjadinya krisis daya beli di tahun 98. Yaitu sektor mikro, sektor informal. Jadi kalau kita lihat apa yang disebabkan oleh COVID-19 ini sebetulnya menghantam sisi M0-nya ataupun uang beredar di masyarakatnya. Jadi daya belinya dimanfaatkan bermasalah. Nah, mereka sebagian besar dari sektor informal. Kalau sektor informal, dia tidak punya juga sangkutan yang cukup solid ke dalam sisi aset produktif di perbankan. Jadi beda kalau bank, kalau corporate, misalnya saya seorang konglomerat, saya ngambil kredit di bank BUMN. Ya, saya punya sangkutan ke dalam sistem moneter, yaitu aset kredit saya di perbankan. Nah, yang informal ini tidak punya. Satu-satunya yang mereka punya apa? Ya, yang mikro-mikro itu. Jadi seperti misalnya cicilan motor untuk ngojek, cicilan mobil untuk ngojek, soal KPR, dan soal segala macam. Tapi kalau saya lihat, dari sisi bank sentral, dia ngerasa bahwa ini belum terjadi gagal bayar. Gitu. Sehingga kenapa mereka melihat tidak jadi urgensinya. Nah, paradigma kita melihat gelas, ya, ini yang mengakibatkan kita menjadi tidak kreatif menurut saya. Harusnya kan kita melihat sisi lain. Bahwa sisi lain, semua negara di COVID-19 ini ke bawah, ke bottom. Ini kesempatan kita untuk konsolidasi. Artinya kalau kita konsolidasi, saatnya kita untuk ekspansif. Nah, kalau kita ngomong ekspansif, berarti kebijakan fiskalnya bukan untuk likuiditas insolvensi. Tapi untuk likuiditas, untuk masuk ke undiscovered zone yang selama ini kita tidak bangun. Nah, di titik ini menurut saya, titik lemah yang paling lemah dari pemerintahan ini, kita seolah-olah, kita bukan hanya pemerintahan, tapi kita masyarakat juga, seolah-olah kita bertumpu
kepada Bank Sentral, BI, dan Menteri Keuangan. Kita lupa bahwa kita tuh harus punya, seperti nama narasi institut ini, kita harus punya narasi juga. Yang mau kita narasikan dalam ekspansi fiskal ini apa? Kita mau menarasikan, membangkitkan UKM misalnya. Ekonomi desa, kembali ke strategi desa kepung kota. Sehingga akhirnya ekonominya yang bergairah. Berarti kan kita harus nyusun narasinya. Berarti narasinya apa? Oh, kalau seperti itu, berarti konsep pertanian kita mau seperti apa? Kenapa saya ke pertanian dulu? Karena yang paling depan, yang paling pokok adalah persoalan ketahanan pangan. Itu satu. Berarti kita harus mereform struktur pertanian kita. Dengan kita mereform struktur pertanian kita, maka uang beredar akan disentuh ke sana, lewat desa, lewat UKM, lewat segala macam. Di sini menurut saya harus ada eye marking terhadap SUN. Jadi surat utang negara kita itu ada yang difokuskan untuk ekspansi itu sendiri. Nah, dengan adanya struktur yang ekspansi seperti itu sendiri, harusnya suku bunganya bisa diatur oleh bank sentral dengan menteri keuangan, gitu ya. Dengan hal seperti itu, uangnya kemudian masuk ke sektor real melalui perbankan dan sebagainya. Nah, itu menurut saya sumber pembiayaan baru, karena kita mempunyai jalan baru dalam perekonomian kita. Jadi kita nggak ngurusin persoalan-persoalan lama. Jadi artinya kita ngurusin kepada sesuatu yang memang bisa menggerakkan hal-hal seperti itu. Kenapa? Sebenarnya ukurannya gampang, Mas, lebih banyak ya. Sebelum COVID aja, di Januari, data M1 kita, ataupun dana pihak ketiga kita, itu simpanan dalam bentuk rupiah, itu turun nilainya. Artinya apa? Orang udah mulai ngambil uang, duit, di tabungannya. Orang udah mulai ngambil uang di tabungannya, berarti yang namanya demand side, ataupun sisi daya beli itu bermasalah. Karena orang sudah mulai pakai tabungannya. Jadi ini data Januari sebelum COVID aja sudah turun. Tapi ada yang menarik. Sejak 2016, yang namanya dana pihak ketiga domestik di perbankan kita, DPK dalam bentuk falas itu meningkat. Artinya apa? Sebagian besar masyarakat kita, dia menganggap memegang US dollar jauh lebih bermakna daripada rupiah. Nah, ini juga yang menurut saya, walaupun tidak terang-terangan dikatakan, pemerintah menerbitkan global bond itu pada dasarnya bahwa rupiah kita emang udah nggak ada nilainya. Kan? Jadi artinya dia pergilah ke global bond, menerbitkan global bond itu dengan bunga 4,5%, 50 tahun, di saat di negara asalnya sendiri, antara The Fed, dia menuju ke inflasi rendah, kembali lagi ke zona suku bunga US dollar yang rendah, di negara lain pun yang rendah. Jadi kalau tadi Mas Nur bilang bahwa di tengah semua orang bersaing, kita gimana mencari dana global? Bisa, kita terbitin aja global bond US dollar, tapi bunganya tinggi, ya diambil sama orang. Nah, akhirnya, bahwa sebetulnya sumber pendanaan kita dari mana? Dari printing money-nya, QE-nya The Fed, QE-nya Euro Central Bank, QE-nya Bank of Japan, QE-nya Bank Sentral China. Jadi bukan kita yang printing, dia yang printing. Kita sih cuma nangkepin aja. Nah, kalau kayak gini, kita nggak akan pernah berdaulat lah. Kita nggak akan pernah memperbaiki akar masalahnya. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang kita ingin memprinting, betul kita perlu memprinting, tapi betul kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor geopolitik, ya disinilah seninya. Nah, yang saya bingung begini ya, misalnya ya, kenapa pemerintah tidak timbul keberanian seperti ini? Jadi, kalau kita lihat di domestik, saya beberapa kali ngobrol diskusi dengan pihak-pihak dari Bank Indonesia, ya tapi kan DPK falas kita kecil, Mas. Pembiayaan. Saya pernah usul, kenapa sih para pemilik DPK falas kita, itu kan uang diam juga, untuk menyerap global bond pemerintah, tapi diterbitkan untuk masyarakat domestik. Katanya terlalu kecil. Oke, kalau itu terlalu kecil, kita berandai-andai deh yang katanya ada 11 triliun dana di luar. Kenapa kita juga tidak menarik dari situ? Jadi kalau menurut saya, kita boleh jadi memanfaatkan momentum ataupun kondisi psikologis QE US dollar yang dilakukan The Fed. Tapi menurut saya, uang yang diambil jangan dari uang dari sumber yang bermasalah. Artinya apa? Kita harus punya deal dengan budaya investasi lokalnya. Misalnya ya, salah satu contoh kalau kita mau. Kita sering nawarin misalnya, katakanlah pengusaha besar minta bahwa dia dibelikan relaksasi kredit. Harusnya pemerintah bisa juga mengatakan, oke, saya kasih relaksasi kredit, tapi kamu beli ya global bond US dollar dan kamu harus di hold berapa lama sesuai dengan relaksasi yang dia mau. Itu salah satu menurut saya win-win.
bahwa kita juga tidak pernah ngeributin atau ngerecokin soal urusan duit dia di luar, tapi kita win-win aja sama dia. Hmm. Jadi artinya oke, saya akan kasih relaksasi ke kamu, kamu berapa berapa value-nya, tapi kamu juga masukin dong, kamu beli global bond-nya, kamu yang beli. Jadi bunganya tidak sampai ke 4,5% kan? Hmm. Karena kita melakukan yang namanya dealing di situ. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya memang harus out of the box. Jadi artinya satu, mungkin karena saya juga hanya pengantar diskusi, nanti kita akan lebih banyak diskusi. Yeah. Menurut saya narasi sektorialnya harus dibangun dulu. Kedua, bahwa kita memang harus melakukan QA. Saya setuju QA. Hmm. Tapi QA yang seperti apa? Menurut saya QA yang memang sudah jelas arahnya. Jadi jelas arahnya itu satu, ekspansi fiskalnya mau kemana itu sudah jelas. Hmm. Harus ke yang punya substitusi impor, harus punya ke dalam mereformasi struktural agraria kita. Karena kalau kita lihat Vietnam, Vietnam industrinya maju setelah sektor agrarisnya punya daya ungkit terhadap sektor industrinya. Jadi artinya bahwa kita harus punya stimulus fiskal ke situ. Kedua, pembiayaannya dari mana? Pembiayaannya dari relaksasi moneter. Antara bank sentral dengan perbankan, bisa LDR, BUMN, bisa juga antara kombinasi antara insentif pajak plus orang masukkan uangnya, tapi bukan tax amnesty ya. Misalnya, orang bisa dikasihkan diskon pajak tertentu, tapi dia memasukkan uangnya dari luar, dan uang itu tetap uang dia. Tapi dia masuk ke global bond dan sebagainya. Itu bisa seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita melakukannya secara senyap. Dan kalau kita juga frontal-frontal, ya kita dimakan juga. Jadi kita ini kan secara moneter sangat tergantung ke The Fed, secara dagang sangat tergantung ke China. Hmm. Nah, berarti kan kita harus melakukannya secara operasi senyap. Hmm. Harusnya dengan konstelasi politik elit misalnya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo udah satu, ini dimanfaatkan untuk hal-hal seperti ini gitu. Hmm. Bagaimana mencari narasi besarnya. Jadi menurut saya, Mas Hidayat, yeah, hal itu memang harus teknokrat, walaupun pada akhirnya selalu politik yang menang, tapi politik tanpa teknokrasi yang ada akhirnya rusuh gitu. Hmm. Jadi kalau menurut saya, politik tetap harus menjadi konsensus, tapi teknokrat harus di depan. Ya, dan kita harus keluar dari bayang-bayang mengatasi persoalan-persoalan lama daripada persoalan baru. Itu sih menurut saya beberapa hal yang harus dilakukan. Baik, saya senang sekali dengan pernyataan tadi dari Bang Yanuar ya, melakukannya secara senyap ya Bang ya. Tapi memang secara senyap bukan berarti cetak-cetak aja gitu, nggak usah dikasih tahu ke publik, itu juga problem mas. Ya kan, intinya udah ada sinyalnya, dan kemudian sinyal itu kan detailnya kan kita serahkan ke birokrasi kan gitu Pak Yang Senor. Tapi saya menarik sekali ya, narasi sektorialnya harus ada ya, QA-nya setuju tetapi harus jelas arahnya. Jadi kaitannya nih mas, Bang Yanuar ini fokus kepada direction-nya ya mas ya. Istilahnya kalau orkestra itu tergantung pada dirigennya gitu mas ya, mau kemana, terutama dalam dirigen di tim ekonominya, kira-kira begitu ya mas ya. Iya, karena kalau misalnya diatasi untuk persoalan insolvensi, kita nggak ribut secara politik ya. Karena pada akhirnya orang akan kenang-kenang lagi, oh ini BLBI lagi dan sebagainya. Jadi yeah, kita nggak harus ada new deal, karena new deal kan dulu si Roosevelt juga kan new deal konsepnya. Ya. Jadi artinya kan kita harus ke arah new deal sehingga akhirnya ada keseimbangan baru. Ya pertama sebenarnya kan gini ya. Satu, kalau kita lihat soal di perbankannya, tadi saya setuju dengan Mas Misbakun ya. Jadi artinya bahwa yang saya katakan tadi kan pendapat, pandangan, otoritas dalam melihat perbankan. Kalau dilihat dari agregat, otoritas itu kan melihat punya ruang 23% rata-rata dibandingkan CAR yang 8, itu kan masih ada ruang. Jadi masih ada ruang. Jadi otoritas berpandangan demikian. Berarti bahwa kita harus ahead the curve, setuju. Gitu. Nah, sekarang dengan yang tadi dikatakan juga Bank Jangkar dan sebagainya, sebenarnya kalau kita lihat, apa yang dilakukan ini mengkopas apa yang dilakukan oleh The Fed di QA juga. Jadi artinya bahwa ketika kalau terjadi yang namanya bank gagal, penyelesaiannya itu adalah penyelesaian pinjam-meminjam antar bank. Nah, sebetulnya apa sih dasar ini terjadi gitu?
Kalau berdasarkan riset yang saya lakukan ya dari 2002 sampai dengan 2004, memang begitu terjadi tekanan perbankan, dua penyebabnya yang harus dijaga. Satu, sebetulnya volatilitas yang berlebih dari nilai surat utang negara. Jadi tadi dikatakan triliun. Tapi walaupun LDR 90% dan sisanya surat berharga dengan bank sentral, GWM, dia pegang sun dan sebagainya, pengaruhnya terhadap kondisi likuiditas terutama cash flow di perbankan itu tinggi. Begitu kalau harga sisunya itu rendah. Nah, ini yang menjadi dasar pemikiran BI yang dikatakan tadi bahwa BI sudah melakukan stabilisasi. Tugas saya melakukan stabilisasi yang sampai berapa dia melakukan stabilisasi terhadap harga sun dan sebagainya. Itu. Kedua, memang kalau ada tekanan, kalau berdasarkan data empirisnya, memang fungsi antar bank itu menjadi signifikan. Jadi kalau bank tidak ada terjadi, yang bank yang kelebihan likuiditas tidak mau menolong bank yang bermasalah, maka bank itu akan jadi bank gagal. Jadi kalau menurut saya, ahead the curve, ini bukan dari sisi saya ya, tapi ahead the curve yang saya baca dari otoritas adalah satu, dia menyediakan bank jangkar yang nanti dia dengan perpunya itu, otoritas jasa keuangan punya hak memaksa perbankan itu melakukan yang namanya transliquidity antar perbankan. Makanya kalau dilihat dari pelaku yang tadi dikatakan oleh Pak Sutrisno Bahir, kan gimana mau jalan orang itunya lagi bermasalah. Tapi pemikiran bank sentral, dia memikirkannya bahwa berdasarkan data yang ada, yang penting itu yang dijaga. Kalaupun nanti misalnya gagal, LPS lah yang menerbitkan obligasi dan sebagainya. Jadi itu bacaan saya melihat bank sentral. Nah sekarang kalau saya melihatnya gimana sebetulnya? Kalau saya melihat masalahnya, gitu ya. Masalahnya kan sekarang kita harus punya peta dulu. Dalam 93% LDR itu, jadi kan segini loh, TAR perbankan kita secara total 23% sekian. Ya. Kita sudah melakukan pencadangan resiko kredit di bawahnya di ATMR. Nah, berarti kan kalau pencadangan resiko kreditnya misalnya katakan 10% dari market value atau 15%, katakan saja 15%. Berarti angka 23% itu sudah mempertimbangkan terjadi yang namanya NPL sampai 15, katakan saja. Karena kita harus lihat real per bank itu sebetulnya mencadangkan risikonya berapa, termasuk aturan dalam PSAK. Nah, kalau dia sudah mengatur ke NPL sampai 15, nah kemudian apakah NPL-nya akan lebih dari 15? Nah, saya setuju dengan pendapat yang sebelumnya, bahwa sekarang tuh masalahnya unik gitu. Yang terjadi itu krisisnya tuh diem. Tadi yang dikatakan oleh Pak Fuad Bawazir, kita melockdown keadaan membuat seorang semua diem. Nah kalau dia kemudian negatif ke pertumbuhannya, maka yang namanya penurunan itu bisa lebih dari angka 15%. Nah sekarang artinya skemanya apa? Ya skema bauran fiskal moneter yang dikatakan Pak tadi. Artinya ahead the curve-nya, bagaimana caranya GDP-nya atau pertumbuhan ekonomi konsumsi rumah tangganya nggak sampai melebihi yang namanya kredit macet di subprime. Ingat loh, di Amerika Serikat sendiri juga kehentaknya itu ketika di subprime. Jadi di kelompok yang memang kecil-kecil tapi banyak gitu. Kecil-kecil tapi banyak, begitu dia terhentak semuanya gagal bayar secara berjamaah. Nah, ini kan yang harus segera dicari solusinya. Nah, misalnya solusi tahap awalnya misalnya dengan bansos, BLT dan sebagainya. Ya jangan terlalu banyak pikir juga sih gitu. Kalau itu yang memang perlu kita tambal ya kita tambal dulu. Gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa mengatasi persoalan ATMR yang melebihi dari yang kita pertimbangkan. Itu satu. Kedua, kalau kita ngomong tadi dikatakan oleh Pak Sutrisno Bahir juga, saya termasuk yang meyakini bahwa COVID ini secara global, ini ada ya terlepas bahwa saya tidak mengatakan bahwa COVID ini diciptakan oleh sang bandar ya, tapi bahwa ekonomi menganut cash is king, bahwa ada bandarnya, saya meyakini. Dan bagi setiap bandar, posisi kayak begini, itu adalah posisi ke titik terendah, sehingga saya bisa melakukan take over aset di harga paling rendah. Nah, jadi menurut saya, yang harus kita baca itu adalah bagaimana sebetulnya Indonesia menarik nggak? Menarik, tapi jangan sampai dia menarik tekan dulu sampai ke harga terendah. Gitu. Nah, kalau tekan dulu sampai ke harga terendah, ini kan masalahnya bisa ramai juga loh di kita, bisa rusuh juga gitu loh. Ya kan bisa artinya
bahwa asing itu akan masuk, tapi dia juga nunggu sampai ke titik yang paling rendah. Nah, di sini yang menurut saya kita harus hati-hati. Hati-hati melihat misalnya bagaimana konstelasi cara berpandangan kita tentang omnibus law, tentang investasi asing, ya kan, tentang segala macam itu. Dan kedua, yang mungkin yang belum terlalu dikemukakan di sini, di tahun 2020 ini kita meratifikasi International Accounting Standard IFRS nomor 9. Hmm. Itu dalam standar akuntansi kita nomor 71. Ada 71 PSA. 73. Sampai ke 4. Fokus ke PSAK 71 dulu. Apa bedanya? PSAK yang lama ketika kita belum ratifikasi IFRS, yang namanya ATMR mencadangkan risiko itu sesuai dengan 15% berapa di itu mencadangkan, belum dianggap di impair. Tapi kalau PSAK 71 IFRS nomor 9 diimpen. Kalau dia diimpen, dibiayakan langsung. Kalau dibiayakan langsung, rugi labanya turun. Langsung. Terus. Nah, kalau rugi labanya turun, book value-nya turun. Kalau dia perusahaan terbuka ataupun go public, ya harga teoritisnya turun. Nilai aset turun. Asing akan masuk, ya enak banget. Karena harga asetnya rendah. Hostile takeover. Betul, asing kemudian masuk. Tapi kita kembali kepada dalam tanda petik bangsa kutukan, bangsa kuli, kata Bung Karno. Kita nggak punya apa-apa, karena pada akhirnya kita berada dalam titik yang paling rendah. Jadi yang harus kita lihat sekarang, dan saya herannya gini ya, soal PSAK 71 ini sama sekali tidak dibahas oleh kita. Padahal di Eropa, Komite Uni Eropa, itu sudah minta relaksasi loh terhadap IFRS 9 di tahun buku 2020. Eropa udah nerapin 2019. Karena menurut mereka, ini berbahaya. Saya dapat juga diskusi di satu WAG dari Mas Andi Rahmat. Jepang misalnya mengurangi ruang gerak kepemilikan asing dalam korporasinya. Jelas ini ngebaca IFRS 9. Jadi menurut saya, di kita ini nggak ada loh diskusi bahwa sebetulnya konsolidasi modal nasional itu seperti apa. Kita tuh sebetulnya merindukan investasi asing yang mendongkrak konsolidasi modal nasional, atau asing mengambil pengendalian pun kita nggak apa-apa. Nah, ini kan menurut saya hal paradigma yang tidak muncul nih dalam pembahasan, dalam konsensus politik gitu. Nah, Jepang sendiri sudah mencoba membatasi ruang gerak asing, Uni Eropa sudah mencoba relaksasi IFRS 9. Karena kalau ini yang terjadi, bahaya mas. Saya takutnya isu COVID ini akan terus dipakai, kita yang tadi dikatakan Papua, lockdown enggak, apa enggak, sebuah enggak jelas, sementara masyarakatnya juga seneng bisik kan, di medsos kalau kita lihat kan, terbelah dan sebagainya. Kalau buat pemain pasar keuangan atau pasar modal, kayak gini nih enak gitu. Surga banget mas ya. Gampang aja gitu, saya goreng aja, saya goreng. Lah, kenapa anda tekan? Soalnya semua udah mau ribut nih, kayaknya mau krisis politik nih. Nah, enak aja sih ngomong kayak begitu gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau itu yang terjadi, misalnya salah satu bank, salah satu bank di koran sudah ngomong kuartal 1 akibat PSAK 71 labanya udah turun 99%. Jadi menurut saya ini loh yang harus kita perhatikan, ini kita itu punya fokus konsolidasi modal nasional gak? Kita membutuhkan investasi asing, yes, tapi kalau investasi asing datang tanpa konsolidasi modal nasional, kita gak akan punya apa-apa. Jadi artinya yang harus kita baca juga di depan, bisa nggak perbankan ini terkena? Sangat mungkin bisa. Karena ada kepentingan untuk menghostile takeover banyak kekuatan ekonomi. Karena gini lah, gampang aja ya. Ambil contoh. Saya membangun fintech. Kan? Bakar uang berapa? Maaf misalnya. Saya tunggu bank BUMN, ATM-nya jatuh, nilainya jatuh, kemudian red issue, lebih gampang mana? Saya bangun fintech atau saya take over bank BUMN? Lebih gampang take over bank BUMN. Kendurinya udah banyak. Nah, hal-hal kayak gini ini menurut saya harus mulai juga ada dalam pembahasan di level politik. Saya juga sedikit aja sih, kalau kita mau lihat ke sejarah ya, kan 1920 setelah Perang Dunia ke-1, flu Spanyol, kemudian new normal gitu ya, waktu itu juga lama, mengakibatkan crash 1929 di Wall Street, setelah itu Great Depression. Kalau sekarang kan mungkin rada kebalik, 2008-nya crash di Wall Street gitu ya, pandeminya datang berikutnya gitu. Jadi artinya buat sebetulnya sejarah selalu berulang, kemudian juga
selalu menemukan bentuk barunya. Nah, siapa yang jadi pemenang? Kalau saya lihat, ya kalau kita lihat peradaban, siapa yang menang perang fisik gitu ya. Nah, ini kan bahaya perang fisik antara Cina sama Amerika juga tampak-tampaknya saling sokok juga di Laut Cina Selatan gitu ya. Jadi artinya kita juga perlu lebih hati-hati dalam mengelola geopolitik. Jadi saya setuju juga dengan Pak Fadil bahwa konsolidasi modal nasional itu harus ada dalam paradigma kita dalam menyusun kebijakan, terutama dalam direksi. Tapi ya mengemasnya juga bukan terlalu apa ya, terlalu ya senyap-senyap aja lah gitu. Jangan, kita juga harus menyadari bahwa kita bukan negara yang punya kemewahan luar biasa dalam pertarungan seperti itu. Tapi satu aja sebagai penutup, mungkin menurut saya tahun 1930 setelah Great Depression, Bung Karno kan di sidang Hindia Belanda di pledoinya Indonesia menggugat. Nah, menurut saya Indonesia menggugat 2G-nya harus kita tendang gitu di zaman sekarang ini. Ya, jadi kalau dua menggugat 2G-nya kita tendang kan jadi Indonesia menguat. Nah, G yang pertama kita jangan gagap. Gitu. Artinya kita jangan gagap, kita mesti tahu apa yang tengah terjadi di dunia. Kalau sama. Kedua, kita juga jangan grogi gitu. Grogi ini contohnya apa? Ya muter-muter gitu. Akhirnya no action, talk only gitu. Jadi artinya kita jangan banyak talk only, terutama yang diperumus kebijakan, ya teknokrasi dilakukan, konsolidasi politik dilakukan, konsolidasi modal nasional dilakukan, sehingga 2G bisa kita tendang nih, Mas Nur gitu ya, gagap sama grogi, sehingga Indonesia menguat ke depannya. Itu aja sih Mas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well, giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24-48 jam, tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of Narasi Channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber kredibel dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of the stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nur Hidayat. I will back soon, tetap update dengan konten lainnya. Salam.